kita nyalakan kompor. Ini apinya jangan terlalu besar ya. Cukup. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jangan terlalu besar. Nah, cukup seperti ini. Lalu kita aduk ya kopinya tadi, kita aduk. Aduk terus. Kita tunggu sampai mendidih. Oke. Sambil menunggu mendidih, kita akan mempersiapkan gulanya ya. Pasir ya. Ini gula pasir cukup dengan ini. Kalau yang suka manis bisa menambahkan 1,5 ya. 1,5. 1,5 gula pasir atau 1,5 sendok gelas makan ini. Seperti ini. Oke. Kita masih menunggu kopinya biar mendidih dulu. Kopi kotak atau kopi ruwet khas Lasem. Dengan suhu kompor juga ini stabil, nggak terlalu besar apinya ya. Oke, kita masih menunggu biar mendapatkan hasil yang maksimal. Gelembung-gelembung, kita tunggu. Nah ini sudah jelas. Kita tunggu. Nah, ini masih tetap masih ya, sampai agak merata baru kita matikan. Kita tunggu ya, mungkin sampai setengah menitan lah, tidak ada detik. Agar apa? Agar ampas bisa turun. Itu enggak terlalu banyak ampas yang akan kita tuang. Si kopi, kopi kotak ya, kopi bulat khas Lasem. Pasti mantap rasanya ya.